kali ini bisa ngobrol-ngobrol santai dengan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi yang terhormat Ibu Profesor Hajah Isna Wijayani. Apa kabar, Prof. Isna? Bahagia, sehat Bahagia, selalu. sehat. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Ya. Oke. Jadi untuk sobat Bidar yang ada di rumah yang sedang menonton acara podcast pada kesempatan kali ini akan sangat menarik sekali, khususnya membahas mengenai tren-tren penelitian komunikasi di era new normal. Kenapa kita bilang new normal, Prof? Karena sebenarnya mendekati normal. New normal, belum normal. Jadi baru kenormalan baru. Seperti kita ketahui ya, Prof. Gimana tuh, Prof? Nanti jangan lupa disebutkan. Apa tuh, Prof? Direktur Pasca Sarjana. Oh iya, Prof. Isna ini juga sebagai Direktur Pasca Sarjana di Universitas Bina Dharma yang membawahi berapa prodi, Prof? Ada 4 prodi. 4 prodi. Yang pertama prodi ilmu magister ilmu komunikasi. Bu Santi aja. Prodi magister ilmu komunikasi, prodi magister manajemen, prodi magister ilmu komputer ya, bukan? Teknik informatika. Teknik informatika iya. Dan yang terakhir. Dan juga yang terakhir prodi magister teknik sipil. Wah, ada 4 ya. Iya. Prof. Isna Wijayani ini selain dekan Fakultas Ilmu Komunikasi juga merupakan direktur di Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Ya, oke, okay. Selamat pagi, Prof. Pagi, salam bahagia selalu. Memang kalau sama orang komunikasi bertemu ini memang seperti apa ya? Seperti dua speaker yang bertemu, dua-duanya mau ngomong. Asal jangan tabrakan aja. Baik, Prof. Gimana sehat kondisinya, Prof. Hari ini? Alhamdulillah. Di masa apa namanya ya peralihan ya, dari pandemi dari ke akhir ini, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat gitu ya. Dan pada kesempatan ini menarik sekali, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak Dr. Muji ya, dan hari ini kita akan membahas mengenai masih seputar riset dan juga inovasi nih, Prof. Ya. Karena nama podcast kita ada riset dan inovasi. Ngomong-ngomong, kemarin ada yang nanya, Prof. Sebenarnya podcast itu artinya apa sih? Kita namanya podcast gitu. Ibu tahu. Ibu tahu karena ibu orang komunikasi. Iya, kalau pet-nya, pot-nya play. Play on demand. Demand. Pot-nya, cast-nya berasal dari broadcast. Radio. Awalnya dari radio. Awalnya dari radio. Ya. Jadi akhirnya si podcast itu berawal dari play on demand. Ya, gitu berarti ya. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol sesuai dengan permintaan. Ya, conversation. Baik, jadi karena ini memang tentang temanya tentang komunikasi, kita akan bahas lebih banyak mendalam tentang tren-tren penelitian dan juga pengabdian di ilmu komunikasi yang tentunya tren-tren tersebut juga akhirnya harus dipublikasikan, begitu ya Prof ya? Ya, kenapa harus dipublikasikan? Karena buat apa kita capek-capek neliti, sampai melakukan pengabdian ya Prof, tapi hanya jadi tumpukan saja, gitu ya, tumpukan kertas gitu ya. Jadi lebih baik kalau itu juga bisa dipublikasikan dan khususnya sekarang di Direktorat untuk Penelitian dan Pengabdian kita di Universitas Bina Dharma fokus pada publikasi di jurnal. Ya. Semua. Baik jurnal nasional maupun internasional maupun internal baik Prof, ngomong-ngomong nih sebagai profesor nih meneliti apa aja sih gitu kan kalau ditanya sebagai profesor atau guru besar itu ya meneliti apa saja semua diteliti ya semua diteliti termasuk ngirup cuko ngirup cuko ini mohon maaf pempeknya nggak ada. Pempeknya nanti ya, langsung hidup cukup. Ya. Jadi gini, Mbak Santi atau Bu Santi atau Mem Santi, apa aja ya. Komunikasi itu yang diteliti adalah semua yang berkaitan dengan komunikasi. Dari mulai unsur-unsur komunikasi yang ada dalam komunikasi itu sampai kepada komunikasi terkini. Yang disebut juga berkaitan dengan new media atau juga mulai dari proses komunikator berbicara, kemudian pesan-pesan yang disampaikan, menggunakan channel apa, kepada siapa, lalu efeknya apa, dan akibatnya apa. Panjang ya, Prof, prosesnya sekali, ya. Iya. Tapi banyak sekali yang diteliti itu mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar.
Nah, oleh karena itulah komunikasi itu bisa diteliti di segala bidang kehidupan. Di segala bidang kehidupan. Mau teknik nuklir, mau teknik sipil, mau teknik apapun, termasuk yang paling seru adalah di COVID-19 ini. Wabah Oke. yang menjangkit di seluruh dunia. Menarik sekali. Berarti kalau kita bicara tentang tren penelitian khususnya di ilmu komunikasi ini sebenarnya bisa masuk ke seluruh bidang ilmu lainnya. Ya, betul. Karena memang komunikasi adalah ilmu yang sangat fluid ya, Ya. Prof ya. Jadi bisa masuk di segala keilmuan lainnya. Apakah boleh saya bilang bahwa komunikasi sebenarnya adalah dasar dari ilmu-ilmu lain itu gimana, Prof? Ya. Jadi komunikasi itu lahir dari dunia pertanian di Awalnya ya, Amerika, Prof? ya. Di Amerika ketika petani-petani di sana harus diberikan inovasi baru menanam kedelai yang bijinya besar-besar. Oke. Tapi tidak semua orang mau mengikuti karena habitual kebiasaan tidak suka dengan yang baru. Oh, Jadi oke. menerima inovasi itu tidak langsung bisa diikuti. Nah, yang jelas kalau itu kan zaman dahulu Zaman kala, dahulu, ya, yes. awal mulanya. Kalau sekarang bagaimana harus selfie? Saya aja benar-benar selfie, ada acara selfie. Kemudian nyuruh orang untuk difoto seperti itu. Lalu ada YouTube. Lalu ada medsos. Ya, ini Lalu menarik, media sosial nah, ya lagi itu menarik. Oh. yang sekarang menjadi tren penelitian di dunia komunikasi. Jadi semua orang yang menggunakan tidak ada jarang orang tidak menggunakan medsos, tidak ber-WA, tidak pegang HP. Ya. HP ini kan sudah segala macam ada isinya. Nah, kemudian tidak ada orang yang tidak nonton YouTube. Gitu ya. Semoga nonton kita ya, Prof. Iya, kalau nanti kita di YouTube kan pasti paling dong tidak, kita iya. live di YouTube-nya Bina Dharma TV. Ya, paling tidak mahasiswanya disuruh nonton. Gitu ya. Iya. Jadi memang menariknya ada 10 tahun yang lalu penelitian tentang media sosial masih cukup minim. Dalam arti kita sudah ada, namun menjadi suatu kebutuhan untuk diteliti, Yeah. menjadi pilihan. Tapi saat ini di era new normal, sebenarnya saya belum bisa berani bilang ini adalah era yang normal. Kenapa? Karena memang pandemi belum usai. Iya. Jadi Masih sobat harus dari rumah protokol kesehatan. Harus terus menerapkan protokol protokol kesehatan. Kesehatan. Kami juga di sini sudah di sterilisasi sebelum ngobrol. Jadi dibuka maskernya. Izin membuka masker. Iya. Tapi sebenarnya tren-tren penelitian ini juga akhirnya mengacu kepada kondisi Yeah. kondisi kekinian yang dihadapi bukan hanya oleh manusia tapi juga dunia gitu pada umumnya Betul. ya kan bagaimana akhirnya perubahan kondisi ini menjadi pergerakan baru dalam tren penelitian begitu ya Prof ya Betul, ya. Yeah. kalau kita bicara tentang dunia digital saat ini ya kita juga tahu lah sama-sama sekarang lagi banjir yang namanya literasi digital kayaknya Iya, semua orang semua ngomongin orang literasi diajak. digital sampai bosen gitu ya Iya. tapi nggak apa-apa karena memang sesuatu yang terus-menerus itu memang efeknya akan menjadi suatu apa namanya ya tanpa yang kita dipakai sadari dalam kehidupan kita pakai dalam kehidupan kehidupan kita. ya Nah, menurut Prof Isna deh, tren penelitiannya selain tadi kita bicara di dunia medsos dan lain-lain, apalagi yang kira-kira menarik sekarang untuk diteliti? Di dunia komunikasi terutama bidang jurnalis jurnalistik ya kemudian bidang kehumasan PR lalu marketing, communication. Nah, ya itu yang paling menarik, yang jelas bahwa semua berdampak pada kehidupan dunia komunikasi. Yang jelas dalam dunia jurnalistik itu juga terjadi perubahan. Sekarang ada sekelompok jurnalis ataupun orang yang dikatakan jurnalis dirubah sebutannya menjadi content creator. Content creator. Content creator. Nah, itu dia meramu beberapa berita-berita diambil dari berbagai sumber yang ada MOU-nya, kerjasamanya, dan dibuatlah update berita setiap ada perubahan. Jadi sama dengan kalau kita berfoto statusnya dirubah. Statusnya dirubah gitu fotonya ya. Dirubah Update itu kan dirubah. Nanti ceritanya Okay. dirubah. Nah, begitu juga dengan dunia jurnalis bisa dirubah dalam waktu yang tidak 24 jam. Sangat cepat Sangat cepat pergerakannya. sekali. Jadi ada perubahan saja. Who-nya siapa berubah, kemudian berubah. Melakukan apa kepada siapa itu bisa langsung diupdate beritanya menjadi new berita.
Dan orang yang melakukan ini adalah disebut dengan new creator atau content creator. Oke, Seperti jadi memang itu. dan itu semua bisa didapatkan informasinya di buku terbarunya Prof. Isna yang ada di samping beliau. Ya kan, buku menulis berita. Nah, ini bisa didapatkan di toko-toko buku kesayangan Anda Iya, di ya, mana Prof ya. saja. Karena menulis buku ini juga merupakan inovasi, benar nggak, Prof? Tuh. Karena nggak semua orang itu bisa menulis buku dengan baik gitu ya, sehingga Benar. Proses kita mengadaptasi kondisi kekinian, lalu kita menuliskannya dalam berupa buku, baik itu buku populer ataupun buku ajar, itu merupakan suatu inovasi tersendiri, gitu ya, Ya. Prof ya? Jadi inovasi itu sebetulnya bukanlah hal yang baru, tetapi dia akan menjadi baru bagi orang yang belum tahu. Bagi orang Orang yang yang belum belum tahu. tahu. Nah, kemudian orang menerima inovasi itu tidak langsung. Kalau dalam dunia komunikasi disebut langsung, maka dia adalah new inovasi. Tetapi kalau dia susah disebut golongan lazat. Jadi dia tidak mau menerima sebelum ada in action. Oleh karena itu, kalau kita mau memberikan sebuah inovasi, maka harus in action di depan mereka. Oke, dan ini Hasilnya penting sekali begini, ya. Harus tahu hasilnya ya dulu. harusnya dulu baru. Jadi sama dengan jika kita mengiklankan sebuah produk, maka kita harus menggunakan produk tersebut dan Oke. ada manfaatnya. Ya, kalau lagi trennya nih di dunia Ya, marketing communication passion. adalah storytelling. Ya, storytelling. Jadi Storytelling. Jadi kita kalau menceritakan di pengalaman kita gitu ya, ya Prof di ya. Facebook itu ada ya Ada ya? story-story ada. Ada Insta story gitu ya, Nah, Facebook story. kita Oke. bercerita sendiri tentang diri kita, kemudian dipublish di Facebook. Ya, jadi memang kalau kita lihat kondisinya gitu ya, trennya bahwa akhirnya semua itu mengacu pada pengalaman. Ya, betul. Sepertinya dunia komunikasi ini akhirnya sekarang lebih lebih banyak fokus meneliti bagaimana kita mengetahui pengalaman seseorang Ya. gitu ya. Jadi berarti tren fenomenologi lagi Ya, hits lagi ya, Prof sekarang ya? sudah terjadi perubahan. Kalau dulu, kalau saya mau jadi penyanyi harus ikut tes-tes dulu kan. Sekarang Ya. saya nyanyi aja gitu. Nyanyi Nanti aja. dimuat di YouTube dan sebagainya, saya menjadi artis. Lalu kalau saya bercerita, saya menjadi seorang artis juga. Kemudian kalau saya sedang mengajar, maka menjadi seorang dosen gitu. Otomatis gitu ya, Prof. Otomatis, tidak harus Jadi itu. ya, Jadi apa ya? boleh kita boleh menentukan hidup kita Oke. mau menjadi apa. Tidak Seperti ada itu. lagi barrier atau batasan gitu ya dalam Ya. berkarya gitu ya, Prof ya. Betul, Jadi bebas inovasi ini sekali akhirnya ya. tentang kebebasan juga. Ini sebenarnya sangat related dengan apa yang dikemukakan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim terkait dengan Merdeka Belajar, Kampus Belajar Merdeka gitu merdeka, ya, Prof ya. iya. Jadi Sangat merdeka merdeka untuk sekali gitu. mencari ilmu. Bahkan di internal, misalkan di Universitas Bina Dharma, boleh misalkan anak komunikasi mau mengambil psikologi. Boleh saja gitu Tapi ya. jangan salah, ini bukan sesuatu yang baru bagi saya. Ya. Karena waktu Bu Isna dulu kuliah, boleh mengambil di fakultas lain. Misalkan mengambil psikologi perkembangan, tidak harus di fakultas teknik gitu, Oke. tapi langsung ke Fakultas terkait ya gitu ya. terkait. Dan banyak keuntungannya, banyak teman Banyak gitu ya, teman. terus banyak pengalaman, tahu habitual kelompok lain, dan kita bisa mengkolaborasi. Dan sekarang kolaborasi itu dipakai oleh Mas Menteri Nah, untuk mendapatkan pengetahuan. jadi Jadi nggak boleh intinya kolaborasi, sendiri-sendiri, benar. ya. Jadi kalau kita lihat semangatnya tentang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, otomatis kita juga harus sesuai dengan yang dikatakan Prof. Isna tadi, ada kolaborasi, kolaps Ya, gitu ya. ya. Kolaps, kenapa ini penting? Karena kita tuh di zaman saat ini, zaman modern ya, era teknologi saat ini nggak bisa maju sendiri. Sendiri, Nggak bisa ya, nggak Prof. boleh. Maju sendiri-sendiri tuh nggak akan bisa berhasil. Ya. Ngomong juga nggak boleh sendiri, Nggak boleh walaupun ada sendiri. teorinya with self With communication. self-communication. Jadi kalau misalkan mau memberikan sesuatu, kalau saya mau mengajar, saya bertanya kepada siapa saja. Oke. Tidak harus sama profesor, Oh sama gitu. yang undergraduate juga boleh. Boleh. Karena semua orang memiliki kelebihannya. Luar biasa memang ya kalau ngobrolin komunikasi nih, aduh hati-hati kita lupa waktu nanti. Baik, kita balik lagi ke tema kita tentang riset dan Ya. inovasi, Prof. Kemarin Pak Dr. Muji ya menjelaskan mengenai adanya kemungkinan yang sebenarnya sudah berjalan gitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait dengan untuk pilihan tidak mengambil skripsi, jalur non-skripsi. Ya. Menarik sekali itu, Ya. Prof.
Dan di komunikasi apakah itu sudah mulai diterapkan gitu Prof? Akan segera diterapkan. Akan segera diterapkan. Ya, karena tidak harus seorang sarjana itu menulis skripsi, okay. Tapi bisa digantikan dengan mata kuliah yang lain. Atau bisa juga mereka magang dan membuat laporannya. Dan banyak hal yang bisa dilakukan karena tidak terpaku pada menulis skripsi. Akan tetapi bisa juga melakukan penelitian lalu tidak ditulis dalam bentuk skripsi tapi di jurnal. Berarti dipublikasi, tetap harus dipublikasikan. Di jurnal gitu ya, itu dengan tujuan untuk mengangkat nama lembaga. Nama lembaga dan juga kebermanfaatannya. Iya, lalu bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai zaman dulu, kalau saya sekolah zaman dahulu kala. Jangan zaman boleh, dahulu kala. Enggak boleh ngomong zaman dahulu kala. Ya. Berapa tahun yang lalu? Puluhan tahun sudah zaman dahulu, eranya kan sudah berapa empat. Puluh tahun yang lalu? Itu disimpan penelitian yang tidak pernah dimasukkan di jurnal. Nah sekarang bentar-bentar jurnal, bentar-bentar jurnal. Memang harus begitu, menolong dosennya untuk membimbing, untuk menulis di jurnal. Bukan hanya penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. Ini yang mau saya garis bawah. Nah di komunikasi ada berapa yang punya jurnal kan? Pengabdian seperti itu. Memang menarik sekali. Asosiasi kita pun ya Prof ya di Aspikom itu akhirnya menggagas jurnal pengabdian kepada masyarakat yang baru saja launching, yang akan membuka kesempatan untuk seluruh mahasiswa kita juga Prof untuk melakukan pengabdian. Yeah. Tentunya didampingi ya Prof oleh dosen dan hasil dari pengabdian itu bisa dipublikasikan di jurnal sehingga bermanfaat untuk yang membaca. Yeah. Gitu kan ya Prof? Dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Yang jelas dosen itu juga tidak boleh sendiri. Tidak boleh sendiri ya? Tidak ngajar aja, tidak neliti aja. Ya, lecturer center, tetapi kepada student. Dia Student itu tidak harus diajari, tapi dia harus berinovasi untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan ada proposal, kita mengajarkan proposal itu adalah hal yang salah. Okay. Tetapi setelah mendapat mata kuliah, maka diharapkan dengan inovasi baru dia menulis proposal itu diajukan kepada kita. Jadi dosennya bergerak, mahasiswanya juga bergerak. Tidak terjadi perbalisme seperti dahulu kala. Sekarang ya, sudah kalau dulu mahasiswanya dengerin, dosennya ngomong dosennya gitu ya Prof. Mencatat saja. Sekarang dosen agak ini agak ringan karena yang harus bergerak itu adalah mahasiswa. Ya. Karena ini yang sebenarnya menjadi dasar dari proses komunikasi loh. Mungkin sobat bidar di rumah penasaran kenapa kalau zaman dulu proses komunikasinya kalau di kelas tuh hanya satu arah, yaitu dosen menjelaskan mahasiswa mendengar gitu ya. Sekarang interaktif. Sekarang ada dua arah. Dua arah dan interaktif. Ada interaksi sehingga jika e-learning dia bisa interaktif. Baik. Kalau tatap muka tidak dua arah, tidak satu arah tetapi dua arah. Kita persilahkan kepada mahasiswa untuk mengekspresikan ide-idenya. Jadi tidak dipendam di dalam benak, akan tetapi diekspresikan. Untuk dapat mengekspresikan, seseorang itu harus with self-communication terlebih dahulu. Artinya dia berkomunikasi dengan dirinya. Sebagai contoh, saudara Pika saya akan ngomong apa, seperti itu direncanakan. Yeah. Nah, itu well, ada perencanaan komunikasi seperti itu. Jadi selalu menarik kalau kita bicara tentang komunikasi karena kayaknya kok enggak ada habis-habisnya ya. Betul. Apalagi terkait juga dengan kondisi yang saat ini kita agak sulit untuk berkomunikasi secara tatap muka, secara langsung. Tapi walaupun kita bertatap muka menggunakan media, teknologi media, media teknologi tadi, dan ini menjadi tren-tren baru dalam penelitian dan juga mungkin pengabdian di ilmu komunikasi. Apapun yang kita ajarkan kepada mahasiswa itu akhirnya akan diteliti, karena nanti semua kehidupan di bangsa kita dengan adanya BRIN, BRIN. Apa itu, Prof? Bisa di panjangin gak singkatannya? Badan Riset Inovasi Nasional. Nah kan semua belum tahu dong yang di rumah ini gitu mungkin kan. Mungkin juga sudah ada yang tahu tapi banyak juga yang belum banyak tahu. Banyak juga yang belum tahu. Jadi industri bekerja sama dengan akademik kalau mau melakukan inovasi baru tentang produknya harus berdasarkan penelitian. Okay. Karena itu ada kerjasama, kolaborasi antara
industri dan universitas atau institusi kependidikan. Dudi ya biasa disebutnya ya, yeah. Dunia usaha, dunia, dunia industri. Usaha, ya. Okay. Pinter sekali Ibu podcast ini. Ibu podcast. Oh, saya jadi punya gelar baru sekarang. Podcast ya. Mem podcast. Mem podcast. Jangan dong. Iya. Yeah. Harus berdasarkan based on research. Based on research. Based on research. Mau apa saja. Jadi kalau kita ngomong berdasarkan penelitian seperti itu. Jadi baik. Kalau kita berbicara datanya dari mana? Datanya dari penelitian. Mana? Jadi jangan asal ngomong. Jangan asbun. Iya, kalau zaman dulu masih boleh asbun. Ngomongnya gini, saya dengar-dengar, saya dengar. Enggak boleh dengar-dengar. Apa namanya dari kabar burung? Iya. Aduh, berarti saya rasa kalau masih yang begitu, masih dengar kabar burung, masih bicara belum sesuai dengan data dan fakta, bukan orang kekinian gitu. Iya, ya Prof. Betul. Jadi kita berbicara tentang data. Oleh karena itu fakultas apa saja, orang dari mana saja harus tahu big data. Oh, ini yang mau saya bahas nih sebenarnya. Iya, big data. Tren yang baru juga kita akan, maksudnya ini sebenarnya bukan tren baru ya, tren lama, tapi yang akhirnya jadi happening lagi dan jadi banyak peminatnya untuk meneliti adalah terkait dengan big data. Iya. Kenapa ini menarik, Prof? Karena semua sekarang dunia aplikasi digital ini membutuhkan data kita. Data yang banyak. Dan data kita ini seperti, mungkin ini juga related juga dengan penelitian dari teman-teman di Fakultas Komputer yang lebih jago nih soal teknologi gitu ya. Dan ini juga akhirnya berkaitan dengan ilmu komunikasi ya, Prof ya. Bagaimana akhirnya data kita itu menjadi suatu kebutuhan tersendiri untuk diteliti. Iya, dan kan? Datanya terkini dan terupdate. Terkini dan terupdate. Nah ini juga menarik, mengapa akhirnya Prof, ini pertanyaan saya sebagai mahasiswa juga nih sebenarnya. Caldok ya, kenapa akhirnya penelitian yang berujung pada kebiasaan yang tadi kita bahas di awal gitu kan ya, bagaimana perilaku manusia saat ini, kebiasaan-kebiasaan manusia saat ini, kok sekarang jadi menarik sekali gitu Prof untuk karena diangkat terjadi kembali. Terjadi perubahan yang sangat besar. Karena terjadi perubahan yang sangat besar. Perubahan yang sangat, sangat besar. Besar. Sebenarnya kita berterima kasih ya dengan teknologi yang tadinya tidak menggunakan teknologi itu secara maksimal, tetapi setelah adanya COVID, mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi itu langsung personal. Personal. Personal, tidak menyuruh-nyuruh kepada orang lain, tapi harus melakukannya with self atau personal sendiri, do by self, do by yourself ya, do by yourself, seperti itu. Jadi sangat apa ya, menarik sekali kalau kita meneliti tentang human communication ya, bagaimana manusia berinteraksi, apalagi khususnya di era pandemi ini. Memang kalau kita tarik dari sisi negatifnya, oh kita sudah sama-sama tahu lah, bagaimana pandemi ini akhirnya berubah banyak sekali segmen-segmen, elemen-elemen dari kehidupan manusia. Gaya hidup berubah, cara berkomunikasi berubah, ngomong berubah, ya semua berubah. Semua berubah. Makan juga berubah. Dan menurut Prof, ini berubah ke arah yang lebih baik nggak sih Prof? Ya, ke arah yang lebih baik karena semua orang harus berlaku seperti itu. Tetapi walaupun perubahannya terjadi besar dengan teknologi, kita tetap di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi peribahasa dan paradigma lama itu tetap digunakan dalam era ya kekinian seperti ini. Untuk apa namanya kehidupan kita sehari-hari gitu ya khususnya. Yeah. Dan ini juga akhirnya menjadi salah satu pilihan dalam mahasiswa memilih kira-kira tema-tema apa sih yang menarik untuk dijadikan atau diangkat menjadi suatu penelitian dan bisa dipublikasikan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menelitinya memang kekinian dalam arti kata sesuai dengan kondisi yang terjadi di dunia saat ini, maka orang akan lebih banyak membaca jurnal kita gitu ya, Prof? Yang jelas penelitian itu tidak harus misalkan peranan seperti itu, tapi sekarang yang unik-unik sebenarnya. Yang unik-unik gitu ya. Yang menarik hati dan tersentuh kepada human communication, human relations. Ya. Oke. Okay. Human relations itu karena sekarang walaupun kita berteknologi tapi rasa empati, karsa itu masih tetap harus kita miliki. Nah, oleh karena itulah kembali lagi bahwa perasaan juga masih tetap ada di era teknologi ini karena kita walaupun berkomunikasi dengan komputer, berkomunikasi dengan mesin-mesin, tetap saja ada rasa dan etika.
karena dalam dunia falsafah. Waduh, berat nih, berat nih, mulai berat nih, mulai berat. Bahwa etika itu salah satu aliran yang dipelajari. Nah, di ruangan ini pun kalau tidak ditata dengan etika dan rasa yang keindahan, saya kira tidak ada maknanya. Tidak menarik juga? Tidak menarik. Gitu ya, Prof? Karena itu anak-anak undergraduate S1 itu harus sekarang sudah memahami bagaimana mengantarkan sebuah filosofi atau filsafat dalam kehidupan. Itu basicnya. Jadi kalau dalam komunikasi itu ya, kita belajar filsafat, filsafat komunikasi itu seperti betul. Apa ya, basicnya gitu ya Prof ya. Yeah. Oke, aduh, ini lama-lama jadi berat nih ngobrolnya kita. Padahal kan ini kan harusnya santai-santai. Santai ya. Aja, nggak usah ngomong filosofi gitu ya. Baik, kita balik lagi ke bagaimana akhirnya tadi Prof bilang, walaupun kita bersentuhan erat dengan teknologi, karena orang banyak mikirnya yang namanya riset dan inovasi tuh kayaknya harus melulu soal teknologi, padahal sebenarnya enggak. Memang dalam kebutuhan kita sehari-hari, memang kita lihatlah bahwa jalur online itu online communication sekarang sudah menjadi pilihan utama. Namun jangan lupa bahwa dalam hybrid communication ada dua saluran komunikasi yang harus tetap kita jalankan, baik itu offline maupun online. Enggak hanya untuk komunikasi, untuk bagian marketing atau pemasaran juga Prof ya, kita harus kenal dengan yang namanya omnichannel, sehingga kita juga harus tetap walaupun kita mengkomunikasikan sesuatu via online, tapi sebaiknya juga ada ya. Gitu ya Prof ya? Karena offline itu dirindukan sekarang. Dirindukan ya, saling melengkapi gitu ya Prof ya? Karena kenapa? Kalau kita melulu menggunakan jalur online, apalagi melulu melakukan penelitian mengenai teknologi, digitalisasi dan lain sebagainya tanpa ada sentuhan dari human touch atau human communication, ya, kurang sehingga lengkap. Kurang lengkap gitu Prof ya? Karena apalagi itu 10 di era sekarang ini sekali tatap muka. Belajar harus dong mengikuti banyak persyaratan-persyaratannya. Baik. Ya. Ini sebenarnya sangat menarik sekali, tapi saya penasaran dengan salah satu tulisan Prof Isna yang baru aja semalam saya baca gitu ya di jurnal internasional. Mungkin penasaran, bisa dicek di Mbah Google. Saya penasaran sekali judulnya karena cukup panjang, jadi saya izin membaca. The meaning of longing for the tradition of ngirup cukup empek-empek. Wah, ya. Ini suatu kekhasan lokal, kearifan lokal yang diangkat menjadi apa namanya tema yang menarik, ya kan, sebagai friendship communication ya. Gitu ya Prof ya, di era COVID, 19. In the COVID-19 pandemic era. Ini sangat menarik sekali, bisa dicek nanti di Google atau di apa ya, mungkin ya, kalau tadi saya terlalu cepat, ya. Kata kuncinya pokoknya ngirup cukok gitu. Ini sebenarnya penelitian apa Prof yang akhirnya Prof tulis di jurnal internasional, dan kenapa pilih jurnal internasional? Ya, yang pertama kalau di jurnal internasional nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan juga memperkenalkan budaya Palembang ya, budaya gitu Palembang. Ya, Prof. Ternyata orang-orang Palembang yang ada tidak di Palembang itu selalu rindu dengan ngirup cuko. Dan kalau sudah pulang ngirup cuko itu sebagai sesuatu kepuasan tersendiri. Kenapa harus dihirup cuko itu, Prof? Iya, kenapa tidak disembur? Kenapa gitu? Tidak diminum? Kenapa gitu? Tidak diminum? Kenapa harus dihirup gitu? Karena nah, mungkin ini penting nih. Ada aroma-aroma bawang putih dan cabenya. Oh, jadi meresapi iya, gitu Prof ya. Kalau lagi flu, oh, mungkin juga bisa mengimunkan ketika COVID-19. Oh gitu. Menghangatkan. Menghangatkan. Jadi ada filosofinya ya, di balik kegiatan ngirup cuko itu. Dan ya. Apa kaitannya dengan friendship communication? Apa? Buannya gini. Kalau kita bertemu, dengan orang nggak usah di luar negeri atau di luar kota Palembang, di dalam kota Palembang saja, itu untuk mempererat tali persaudaraan dan pertemanan biasanya apa acara makannya ngirup cuko dengan pempek seperti itu. Di pesta-pesta yang besar sampai dengan pesta-pesta yang kecil selalu orang menanyakan pempek. Apalagi kalau orang Palembang pergi ke luar kota, ke Jakarta, ke Bandung, pasti tanya, bawa empek-empek dah. Oh, disitulah kita akan mengajarkan dan memperkenalkan ngirup cuko itu, bagaimana cara memakan empek-empek. Ternyata memiliki nilai persahabatan yang tinggi, kekeluargaan yang tinggi. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi mungkin bondingnya dalam
kalau kita sama-sama udah ngirim cokot tuh seperti lebih dekat Iya, gitu kan, dan Prof? merasa puas kalau ada pempek dihidangkan Gitu, makanya pempek selalu terhidang di di berbagai mana restoran saja, manapun. kapan saja. Hebat ya gitu kan, Hebat bahwa ya. menemukan ini invention loh. Ya kan, bahwa inovasi ini Iya. adalah sebenarnya tema-tema inovasi ini bukan berarti harus yang berat Yang ya, Prof ya. baru, iya. Harus kayaknya aduh, teknologi terus gitu enggak juga. Bahwa Ternyata ngirup inovasi cuko juga kan. inovasi itu bisa diangkat di mana orang enggak melihat hal tersebut, sedangkan kita melihat Bisa bisa mengangkatnya. mengangkatnya menjadi suatu penelitian ataupun artikel yang menarik dan kita bisa publish di jurnal. Sebenarnya itu adalah bagian dari inovasi, gitu ya, Iya, Prof? karena Menarik sesuatu sekali. yang baru adalah inovasi. Sesuatu yang baru adalah inovasi. Iya. Aduh, saya jadi ingat sama disertasi saya nih, Prof. Nah, ya cepatlah selesai. Karena disertasi saya penuh dengan Iya. inovasi yang semoga bisa bermanfaat nanti Tentu untuk tentang Kota Kota Palembang. Palembang. Tentu saja Iya. tentang Kota Palembang, karena kita kalau bisa bikin penelitian itu harus bermanfaat, Prof. Bermanfaat Jangan untuk cuma Mem sekedar Palembang. meneliti-meneliti saja gitu ya. Iya. Ada, oh ada apa nih? Ada suara-suara yang kayaknya kita udah harus udahan nih kalau ada Iya, suara-suara. sudah ada Tapi suaranya. masih ada waktu ya, Prof. Boleh ya, Prof. Ngobrol-ngobrol. Boleh. Terkait dengan buku yang Prof. buat nih tentang menulis berita. Kenapa sih akhirnya masyarakat itu sekarang menjadi apa ya Harus pelaku bisa menulis berita. jurnalistik juga? Kita biasa sebutnya dengan jurnalisme warga, citizen. Kita itu gimana, Prof? Keadaanlah yang memaksa demikian, karena semua orang boleh report peristiwa, tapi jangan asal report saja, maka diajarkan prinsip-prinsip jurnalistik dan dikenal dengan citizen journalism. Nah, bagi orang yang sudah biasa menulis tanpa belajar, takutnya ada unsur-unsur misalkan SARA yang harus mereka senggol seperti itu. Nah, itu harus dihindari. Jadi, berbicara membuat berita juga harus tidak menyinggung perasaan orang, tetapi memberikan informasi yang baik dan bermanfaat kepada masyarakat. Dan sekarang sudah tumbuh misalkan kontributor-kontributor masyarakat yang memberikan, yang membantu media-media, baik itu new media maupun new media dari konvensional media seperti itu. Dan itu bermanfaat karena tidak semua jurnalis itu tersentuh, bisa menyentuh wilayah-wilayah yang jauh-jauh. Maka diperlukanlah semua warga itu harus bisa menulis berita, harus bisa melaporkan secara benar dan bagus. Jadi Dan ini tidak, terkait dengan kecepatan kayaknya, ya, ya. Bagaimana berita itu harus bisa langsung sampai ya, ke masyarakat, tapi tentunya dengan mengikuti kaedah-kaedah etika jurnalistik betul yang benar. sekali. Tidak melupakan hal tersebut, karena memang pengalaman saya juga melihat, Prof, bagaimana akhirnya jurnalisme warga ini kan sekarang menjadi pilihan ya, Prof. Tapi kadang-kadang itu melupakan yang namanya etika jurnalistik. Misalnya foto tidak disensor, ya kan, atau mungkin nama tidak disamarkan. Gimana nih, Prof? Ini memang bagus untuk kemajuan kecepatan dari penyampaian berita. Namun apakah ya, apakah ini menjadi suatu masalah tersendiri di bagian di teman-teman jurnalistik Ya, gitu? mula-mula menjadi permasalahan sangat besar, tetapi dengan adanya kesadaran masyarakat, kemudian tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu juga di dalam dunia jurnalis, kita juga tidak sembarang mengambil konten-konten yang tidak ada MOU. Oke, jadi Jadi memang harus based on harus MOU. Ada MOU, oke. networkingnya baru kita bisa mengambil. Begitu juga di dunia pendidikan, Oke. kalau mau melakukan action dia harus MOA, Oke. MOA dulu baru MOU, bisa MOU dulu baru MOA, dan itu adalah untuk kebermanfaatan bersama. Jadi kalau kita sendiri-sendiri itu tidak lengkap, ternyata bergandengan tangan itu jauh lebih baik, lebih enak gitu, lebih gitu, enak Prof. dan berhasil gunanya lebih tinggi. Dan memang ada payungnya gitu. Kalau kita kerja sama nggak ada payungnya kan Ya. bingung gitu ya, Prof. Ya. Tapi ini juga akhirnya menjadi PR kita bersama, kalangan akademisi, kalangan praktisi, terutama Betul. untuk pengembangan riset-riset di bidang inovasi Ya. jurnalistik ya, dan bidang Terutama komunikasi. bertanggung jawab kepada warga. Ya, karena Oleh ada karena tanggung itu jawab kalau moral yang harus kita Fakultas berikan. Ilmu Komunikasi bekerja sama dengan organisasi profesi itu mendidik, meliterasi masyarakat untuk
menulis berita yang baik dan benar, atau akhirnya ujung-ujungnya menyampaikan, literasi ini menjadi suatu kewajiban bersama. Bersama. Karena kalau harus hanya dilimpahkan meliterasi. Literasi ini kepada teman-teman akademisi atau dosen misalnya, maka tidak mungkin kita akan menjangkau ke hal-hal yang lebih spesifik atau masyarakat-masyarakat yang lebih terpencil. Ya, sehingga betul. Kita juga butuh peran dari masyarakat, mahasiswa gitu ya, lalu warga dosen. Yang sadar dan peduli akan bagaimana jurnalisme warga ini bisa akhirnya menjadi salah satu pilihan berita yang akurat. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang jurnalistik, Prof, sama-sama tahu lah bagaimana berita itu sampai ke masyarakat, mejanya banyak juga untuk ini. Ada redaksi, lalu ada oleh karena itulah harus dilatih kalau dari masyarakat biar dia bisa share, sebelum meng-share dia sharing dicek dulu, cek sebelum share seperti itu. Harus lihat dulu. Ini atau keakuratan beritanya sebelum di share ke orang lain. Ini penting loh, Prof. Karena banyak sekali yang kita lagi juga hadapi saat ini. Saya nggak mau bilang tren karena takutnya si benda ini akhirnya jadi viral, yaitu si hoax tadi. Jangan memviralkan hoax gitu ya. Oleh karena itu etika berkomunikasi, etika jurnalis, etika pers kepada warga itu wajib diberikan. Jadi bukan hanya kepada mahasiswa jurnalis saja ataupun komunikasi saja, tapi seluruh warga yang sekarang otomatis menjadi dunia jurnalis. Kepada mereka yang kuncinya hanya di dua jari ini, kalau sudah mencet-mencet dia datangnya kemana-mana. Oke. Perginya kemana-mana. Ada telolet-telolet, berarti tandanya kita udah harus udahan gitu ya, Prof, maksudnya? Atau nanti, nanti boleh, lanjut boleh. Lagi. Nah, ini gimana? Baik, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Memang ini juga akhirnya menjadi salah satu yang menarik di bidang jurnalistik untuk diteliti, khususnya dalam bidang riset dan inovasi. Ada inovasi-inovasi baru gitu kan dalam membuat berita, bagaimana berita itu boleh saja cepat, tapi juga harus terus mengutamakan kaidah etika jurnalistik yang baik gitu kan ya, dan semua orang bisa menjadi jurnalis saat ini. Namun tentunya tidak melupakan azas kebermanfaatan untuk semua orang. Nah, kita coba jalan lagi ke ilmu yang lain, yaitu PR, ilmu saya. Boleh dong kita ngobrolin tentang public relations ya. Ini menarik juga karena public relations saat ini, Prof, kita sudah mulai main ke digital PR. Gitu kan, betul. Kayaknya semuanya udah mulai ke digital, dan akhirnya digital PR ini menjadi PR. Awalnya kita getol banget, Prof, dengan apa namanya, gimana PR ini akhirnya goes to digital. Tapi setelah digital akhirnya ada rasa-rasa yang hilang, bahwa lagi human touch communication, bagaimana akhirnya apa dulu kan semuanya diserahkan ke robot, ke mesin gitu kan untuk menjawab. Sekarang akhirnya harus kembali lagi ke manusia. Gitu. Untuk bersentuhan kembali. Iya, bagaimana akhirnya dunia PR ini juga bergerak sangat dinamis, gitu kan? Tapi juga tidak boleh melupakan akhirnya sifat-sifat asli dari hubungan antar manusia, yaitu berkomunikasi secara langsung. Gitu ya, Prof? Yang jelas menarik, bahwa menarik. PR itu tidak harus dengan penampilan dan membangun brand image saja, tapi sekarang juga harus. Tidak ada bedanya dengan seorang jurnalis, seorang marketing, itu sekarang PR kekinian. Jadi PR itu dituntut juga untuk bisa menulis, kemudian harus bisa menulis? Harus menulis, maksudnya bukan menulis ini, tetapi menulis untuk press release, seperti itu. Pokoknya menjadi dan content creator. Dan itu membantu dunia media untuk menginformasikan hal-hal yang terjadi di dalam perusahaannya atau institusinya. Jadi PR yang dulunya memang bekerja A sampai dengan Z sekarang ditambah lagi untuk menguasai teknologi dan juga berlaku seperti jurnalis-jurnalis yang kekinian sekarang. Nah, jadi pekerjaannya sekali. Sangat ramai, banyak sekali dan memiliki skill yang sangat tinggi. Menarik sekali ya ngobrol-ngobrol kita, Prof. Saya nggak pernah capek kalau ngobrol tentang komunikasi, kenapa? Karena itu bidang kita gitu ya. Namun terlepas dari itu bidang yang kita geluti, kita juga mengundang untuk kerjasama atau mungkin
sinergi dengan ilmu-ilmu lain gitu kan ya, karena komunikasi basically bisa masuk ke ilmu ke manapun, mana saja. Sehingga untuk rekan-rekan sobat bidar yang ada di rumah, baik yang sudah menjadi mahasiswa Universitas Bina Dharma atau mungkin belum, bisa ajak teman-temannya gitu kan, saudaranya, tetangganya, apalagi followernya. Karena orang masih memiliki persepsi yang salah tentang ilmu komunikasi. Apa tuh Prof? Ya dikiranya ngapain kuliah di komunikasi, orang dari lahir juga sudah ngomong gitu. Semua nah, orang bisa itu, ngomong, ya. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa berkomunikasi, tapi tuh. Berkomunikasi yang bagus dengan etika yang baik belum tentu semua orang bisa. Sehingga harus kuliahnya di mana Prof? Nah, di Universitas Bina Dharma, Fakultas Ilmu Komunikasi. Satu-satunya yang terakreditasi A. Mungkin ya, betul. Di Sumatera Selatan, we very yang proud of that, dipertahankan, dan harus dipertahankan. Dan memiliki fakultas satu-satunya, yang lain bentuk program studi gitu ya, Prof. Program studi, kemudian di bawah fakultas lain, kalau kita adalah Fakultas Ilmu Komunikasi, akreditasinya A. Iya, kalau menjadi mahasiswa Bina Dharma, maka akan bermutu. Siapa kita? Indonesia. Bina Dharma. Bermutu. Dan kalau misalnya untuk teman-teman alumni, sobat bidar yang ada dimanapun Anda berada, yang mau belum, melanjutkan, ya, melanjutkan, yang belum magister, memperdalam lagi terkait dengan ilmu komunikasi, ditunggu. Ya kan? Ditunggu kehadirannya di program pascasarjana, magister ilmu komunikasi. Yang juga satu-satunya sudah terakreditasi baik di Sumsel. Aduh ini hebat banget ya pokoknya. Ya. Pokoknya kita sangat bangga sekali dengan fakultas kita gitu. Betul. Prof ya, dan kami mengundang sobat bidar untuk datang dan bisa belajar di Fakultas Ilmu Komunikasi. Prof, saya juga mau mengingatkan nih bahwa Universitas Bina Dharma juga akan menyelenggarakan riset dan inovasi Expo 2021 di tanggal 11 dan 12 Desember kalau saya nggak salah, benar? Benar ya, 11 Desember 2021 di Mall Opi, Jakabaring. Ya, Opi Mall. Dan untuk rekan-rekan sobat bidar di rumah, dimanapun Anda berada yang mau menyaksikan atau mau membuktikan benar nggak sih Bina Dharma ini risetnya dan inovasinya benar-benar ada gitu kan. Jangan cuma dipublikasikan doang gitu ya di YouTube, di sosmed. Tapi mau lihat faktanya gitu, mau lihat benarannya, silakan datang ke Opi Mall. Tanggal 11 dan 12 Desember 2021 kita akan ketemu dengan fakultas-fakultas yang ada di Bina Dharma. Mungkin Prof mau sebutkan fakultas apa saja? Ya, ada fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas pendidikan, fakultas keguruan, pendidikan dan bahasa. Bahasa, kemudian fakultas ilmu komunikasi. Pastinya. Fakultas psikologi. Fakultas vokasi. Vokasi. Udah kayaknya selesai. Ya. Dan juga teman-teman nanti akan juga ketemu dengan peneliti-peneliti. Waduh, peneliti-peneliti dari Universitas Bina Dharma yang selalu kepo tentang kehidupan. Iya, harus. Karena kalau jiwa peneliti ini harus kepo. Apa ya? Pengen tahu terus. Baiklah, mungkin kita enggak bisa lama-lama nih, Prof. Sebenarnya kalau ngobrolin komunikasi dan tren-tren risetnya kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Gitu tapi ya. Nanti bosen yang nonton. Iya, tapi nanti takutnya yang lain jadi pengen pindah semua antara komunikasi. Bagus nggak deh gitu. Apa-apa. Baik, jangan lupa untuk selalu nonton podcast Riset dan Inovasi di YouTube Bina Dharma TV. Saya mau menyampaikan terima kasih banget Prof. Wijayani sudah hadir, udah ngasih saya buku hari ini. Kalau mau bukunya langsung ke toko buku kesayangan Anda atau langsung main ke Universitas Bina Dharma ke bagian dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, temuin Prof. Isna gitu ya Prof ya. Boleh. Baik, jangan lupa juga untuk mengunjungi booth kita nanti, acara kita di Riset dan Inovasi Expo. Saya tidak bosan-bosan kan tanggal 11 dan 12 Desember 2021 dari pagi mungkin sampai malam nggak sih? Sampai malam kayaknya ya. Jadi datang saja dan selalu tunggu YouTube kita, selalu tunggu podcast kita yang akan selalu tayang berkelanjutan. Besok kita akan ngobrol lagi dengan mungkin dengan fakultas yang lain, dengan tema yang lebih menarik tentunya hanya di podcast Riset dan Inovasi Universitas Bina Dharma. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu. Kami undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.